Jangan balik pandu dah. Pemilik sebuah kereta berjenama Toyota terpaksa meminta bantuan daripada anggota Jabatan Pertahanan Awam Malaysia apabila seekor ular sawa yang bersaiz besar berada di enjin keretanya di Petaling Jaya. Menerusi video seorang pengguna TikTok Check86 yang dimuat naiknya, kelihatan anggota JPAM sedang berusaha menarik ular sawa keluar daripada enjin kereta yang membuatkan para netizen terhibur dengan cara mereka. Menurut warganet, cara anggota JPAM menarik ular sawa tersebut seperti tarik tali. Jangan balik pandu dah. Kita lah. Buat dari pinggang balik pun.